Marcel Widiantoro bagai rambut manglingi dan makin glowing. Acara lamaran Marcel Widianto dengan Celine Evangelista di salah satu stasiun televisi swasta sempat menghebohkan publik. Dalam acara tersebut, Celine Evangelista menolak memakai cincin dari Marcel Widianto yang dianggap mengisyaratkan lamarannya ditolak. "Aku tuh kalau ditanya sayang banget sama Marcel. Tapi kalau untuk ditanya menikah lagi, saat ini aku belum bisa jawab," kata Celine Evangelista. Selepas lamarannya ditolak Celine Evangelista, Marcel Widianto terlihat mulai mengganti gaya rambutnya. Alih-alih diikat atau dibiarkan terurai seperti biasa, rambut panjang Marcel Widianto sekarang berubah menjadi gimbal. Selain itu, Marcel Widianto juga tampak semakin ekspresif melawak dalam konten YouTube terbarunya. "Set apa ini? Mapras aja. Lo lihat itu set udah gue hancurin," tuntur Marcel Widianto. Di lain pihak, Kiki Saputri menyinggung sikap ekspresif Marcel Widianto dengan sebuah gurauan. "Mentang-mentang Marcel PP ya, penjilat polisi, udah berani-berani ngancurin set. Backingannya udah banyak sekarang," ujar Kiki Saputri. Perihal itu, sejumlah netizen ramai menyoroti gaya rambut Marcel Widianto yang baru. "Marcel udah banyak gaya ya sekarang. Rambutnya jadi keren, Sel. Makin glowing Marcel, guys."